Semoga Mas Kaisang, Mbak Erina dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya, dari saya, semoga Mas Kaisang dan Mbak Erina ini yang pertama dan terakhir. Amin, amin. Gitu. Harus terus menjaga komitmen ya. Iya. Tadi kan juga antusiasme masyarakat itu cukup tinggi. Iya. Mantau nggak sih Pak? Gimana? Oh iya, dan tadi saya masih dinas. Karena kan kirap ini yang menurut saya harus mendapat perhatian. Karena apa? Exposure kepada publik begitu panjang, hampir 1,8 kilo. Nah, disitulah saya tadi ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Kita sudah berusaha menggelar, ya kan? Kita doakan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini betul-betul pesta untuk kebudayaan, masyarakat menikmati, dan UMKM-UMKM-nya sepertinya hidup. Juga budaya kita diangkat, ekonomi kreatif kita sekarang semakin diapresiasi. Kita mendoakan Kaisang Erina bahagia tentu saja, dan harapannya juga nanti menjadi keluarga yang bisa jadi teladan. Karena menjadi pasangan suami istri itu lewat pernikahan ini. Pemirsa, warga yang menyaksikan acara ngunduh mantu Kaisang dan Erina Gudono berebut perlengkapan rumah tangga di halaman Loji Gandrung. Mereka rela mengantri sejak pagi demi menjadi bagian dari prosesi adat begalan dalam pernikahan Kaisang dan Erina. Pembagian perlengkapan rumah tangga ini dilakukan pada saat prosesi adat begalan Kaisang dan Erina yang digelar di halaman Loji Gandrung, Solo, Jawa Tengah. Perlengkapan rumah tangga itu diantaranya ada termos, rantang, panci, wajan, dan lain-lain. Hanya dalam sekejap, semua perlengkapan rumah tangga habis jadi rebutan warga. Nani, warga Banjarsari, Solo, Jawa Tengah mengaku senang bisa mendapatkan beberapa peralatan rumah tangga. Mana dapat itu, Bu? Bahagia. Mungkin ada ucapan buat Mas Kaisang? Kegiatan ini bagian dari rangkaian upacara adat ngunduh mantu Kaisang Pangarep dan Erina Gudono yang bernama Begalan. Sebelumnya sejumlah prosesi sudah digelar, diantaranya adalah pasrah tinampi, tumplak punjen, nyebar udik-udik, dan diakhiri dengan begalan. Semua anak keluarga Presiden Jokowi hadir dalam rangkaian prosesi ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Situasi terkini dari lokasi resepsi Kaisang dan juga Erina, sudah ada rekan kami Anissa Rizky yang berada di pintu masuk Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Selamat sore Anissa, jelang resepsi sesi kedua ini, apakah tamu sudah mulai berdatangan meskipun nanti baru akan dimulai pukul 7? Wilson dan juga pemirsa, selamat sore. Saat ini memang tamu undangan dari prosesi resepsi pernikahan Kaisang dan Erina akan dimulai pukul 7 malam. Itu artinya nantinya akan ada beberapa bus yang dipersiapkan, jumlahnya ada 220 bus begitu, yang akan menjemput para tamu undangan untuk bersiap di beberapa titik. Total ada 12 titik hotel begitu yang nantinya akan dilakukan penjemputan di hotel tersebut. Kemudian ada di Stadion Manahan, kemudian ada di Benteng Westerbork. Disitulah nanti kita akan menyaksikan bersama-sama kedatangan dari para tamu yang akan dijemput dan dibawa menuju ke Pura Mangkunegaran. Memang para tamu undangan di sini tidak diperkenankan untuk membawa kendaraan pribadi kecuali tamu VIP, dan ini adalah sebagai upaya untuk memberikan kenyamanan begitu bagi para tamu ketika datang ke area Pura Mangkunegaran. Yang kita tahu bahwa kalau tadi pagi untuk di area Pura Mangkunegaran, baik itu dari Jalan Slamet Riyadi menuju Jalan Diponegoro tempat saya melaporkan saat ini memang steril begitu, tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Namun pada malam hari nanti ini kendaraan masih bisa berlalu lalang karena rekayasa jalan ini tidak diberlakukan, dan para tamu undangan pun untuk bisa
datang dengan menggunakan bus shuttle yang dipersiapkan oleh panitia. Nah, saya melihat antusiasme warga nih. Kalau tadi pagi hingga sore hari ini itu cukup tinggi begitu, Wilson dan juga pemirsa, karena memang kalau kita lihat di area Pura Mangkunegaran ini resepsi akan dimulai pada pukul 7, namun warga di sini pun masih ingin sekali menyaksikan kedatangan tamu-tamu mungkin dari kenegaraan dan juga para pejabat yang hadir pada malam nanti. Nah, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga di sini. Kayaknya beliau ini sedang asik bersuafoto. Iya, halo, selamat sore. Bisa dikenalkan namanya siapa? Saya dari Mbak Riri. Asalnya dari mana ini, Mbak? Saya dari Lombok. Mbak Riri dari Lombok begitu ya, jauh sekali nih Mbak Riri dari Lombok datang ke Solo, Jawa Tengah begitu. Tanggapannya melihat acara resepsi yang digelar dari keluarga Bapak Jokowi ini seperti apa? Di sini sangat luar biasa sekali ya, dari orang-orang yang berdatangan dari Solo, dari Yogyakarta juga ramai. Dan saya benar-benar nggak nyangka dan ternyata seperti ini acara untuk anak Jokowi tersendiri itu. Iya. Mbak sendiri nih, tadi kita sempat berbincang juga ya, selain datang ke Solo, sempat juga datang ke Jogja iya, untuk menyaksikan akad begitu iya. Ya. Bagaimana ini, Mbak, kenapa bisa datang ke dua lokasi yang berbeda begitu ya, dengan jarak yang lumayan jauh begitu? Ya, karena saya ingin lihat langsung bagaimana sesi acara Mas Kaisang dan Mbak Erina. Karena saya dari Lombok itu benar-benar ingin banget ngelihat bagaimana sih kebudayaan di Solo dan Yogyakarta itu sendiri. Mbak sendiri kan ini nggak dapat undangan ya Mbak ya, Mbak hanya bisa melihat dari luar begitu ya. Itu apa yang Mbak harapkan begitu Mbak? Karena kan ini tidak bisa melihat secara langsung prosesinya begitu. Sebenarnya saya nggak mengharapkan apa-apa ya, karena sudah tahu pasti nggak bisa langsung bertemu dengan pengantinnya. Tapi ya karena saya memang niatnya ingin kesini langsung melihat, saya tidak apa-apa untuk berfoto-fotonya, saya sudah sangat senang. Mungkin ada ucapan selamat dan juga doa yang akan disampaikan dari Mbak begitu sebagai perwakilan warga Indonesia untuk Mas Kaisang dan juga Mbak Erina. Untuk Mas Kaisang dan Mbak Erina, semoga menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah dan warohmah, dan bahagia selalu dunia akhirat. Baik, terima kasih yeah. Mbak Dian atas waktunya yeah. Itu tadi Wilson dan juga pemirsa, salah satu warga yang datang jauh-jauh dari Lombok begitu, yang memang antusiasme warga begitu saya bisa gambarkan kepada Anda di belakang sini memang cukup banyak begitu ya, dari beragam usia, baik itu dari lansia, bahkan anak-anak pun juga banyak di area depan Pura Mangkunegaran ini. Mereka walaupun tadi siang sempat terguyur hujan daerah sini, namun mereka pun akhirnya menepi dan meneduh, dan kemudian sore hari ini sudah mulai cerah, mereka pun akhirnya langsung ke tengah kembali mengabadikan suasana momen begitu di area sekitaran Pura Mangkunegaran. Demikian laporan sementara dari area Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Saya kembalikan kepada Wilson yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa atas laporan Anda. Kita nantikan seperti apa resepsinya pukul 7 nanti, dan juga kami nantikan laporan dari Anda saat resepsi kedua. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sejumlah tokoh hadir dalam acara ngunduh mantu Kaisang dan juga Erina. Sementara itu, Ketua Panitia Pernikahan berharap acara ngunduh mantu berjalan lancar hingga malam nanti. Dan berikut petikan wawancara Abraham Silaban dengan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Banyak ucapan selamat yang disampaikan oleh tamu undangan yang hadir di acara berbahagia di Pura Mangkunegaran. Siapa lagi kalau bukan orang nomor satu di Jawa Tengah yang juga turut hadir dan menyampaikan ucapan selamat kepada Mas Kaisang dan juga Mbak Erina. Rambutnya putih, tapi enggak, ya keriputnya juga ada. Mas Ganjar, apa kabar Mas Ganjar? Baik-baik ya. Luar biasa. Mas Ganjar, apa yang disampaikan kepada mempelai yang berbahagia? Ya tentu menyampaikan selamat ya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kelihatannya dari sisi gesturnya, cerianya sejak dari kemarin ya. Bagaimana ekspresi waktu sungkemannya menunjukkan mereka sangat berbahagia sekali ya. Tentu kita ikut senang melihatnya. Rakyat juga senang loh ya. Tadi sejak pagi mereka menunggu prosesinya, wow luar biasa. Senang ya. Ya mudah-mudahan dua keluarga ini silaturahminya makin erat
nilai tambah ekonominya juga dapat tentunya. Waduh, selain suasana bahagia karena UMKM dan lain sebagainya termasuk hunian hotel Pak Ganjar. Ya, hotelnya penuh, transportasi penuh semuanya. Waduh, luar biasa. Okay. Ekonomi tumbuh ya. Oke. Okay. Yeah. Baik, ada Pak Erik juga di sini. Pak Erik, mari silakan, Pak. Oke, okay, ada Pak Erik juga di sini bersama dengan kita. Ini ganteng, kalau ini ganteng lihat. Ini beliau panitianya. Ini masih batikan ini. Sebentar. Pelan-pelan satu-satu. Ada rambut putih, ada kerutan juga di sini. Tapi kita fokus pada kerutnya banyak. Oke, Pak Erik, ini ada Pak Ganjar juga di sini. Saya tadi sudah tanyakan, Pak Erik, sibuk jadi panitia, ternyata ada nilai tambah ekonomi buat warga. Alhamdulillah. Dan tertib. Ya, masyarakat tertib itulah yang kita dambakan. Setelah G20 kita bisa menunjukkan kelas kita naik. Sekarang kita tunjukkan lagi masyarakat kita tertib, tinggal nanti sampahnya kita ini yang deg-degan masih di sampah ini. Sampah. Mudah-mudahan semua baik. Saya pikir tertiblah warganya ya, Pak ya. Iya, alhamdulillah sih so far tertib, tapi memang akhirnya transportasinya lumayan berjubel, jadi semuanya mesti sabar pada soal itu. Pimpinan di sebelah kiri jadi tertib dan bersih mudah-mudahan. Dan saya harus minta maaf karena ternyata bis saya sudah menunggu, jadi saya harus ikut tertib biar saya tidak membuat macet. Selamat ya. Berikan ucapan selamat dan dadah-dadah sekali. Selamat ya, Mas Kaisang, Mbak Erina. Pak Erik, tetap di sini. Pak Erik, bisa diceritakan kepada kami peran Pak Erik juga yang begitu sentral dalam acara ini. Pak Erik, jelaskan kepada kami sedikit, Pak. Nampaknya kurang tidur dan juga lelah untuk menyiapkan semuanya, Pak. Ini masih perjalanan, masih sampai malam. Kita berdoa tetap cerah ya. Allah memudahkan, masyarakat juga terus menjadi bagian bagaimana ini bisa terus tertib dan juga jangan nyampah, itu paling penting ya. Dan ya insya Allah berjalan baik kita. Berjalan baik ya, Pak ya. Dan luar biasa kan dari tim liputannya tadi lihat bagaimana kirapnya, ini luar biasa lah. TV poolnya kan di mana? MNC tentu saja, Pak. Iya, itu maksudnya pesannya. Dan koordinasinya tentu saja di bawah. Kita malam-malam nyari titik kemarin, ya kan? Ada robotik lah, ada apa, lampu. Mudah-mudahan kembali masyarakat merasa dekat walaupun tidak datang. Nah, itu yang paling penting. Luar biasa. Pak, tentu kan Kaesang begitu dekat. Kalau saya dengar Pak Erik bilang Kaesang itu sudah lebih kepada keponakan di mata Pak Erik. Pasti sudah ada yang disampaikan. Tapi orang juga pingin tahu apa yang disampaikan kepada Mas Kaesang nih. Kira-kira apa yang disampaikan kepada Mas Kaesang ketika kemudian ya sempat gugup tapi pada akhirnya pede banget dan sampai pada akhirnya sekarang udah oke banget lah. Yang lucu kemarin Mbak Erina waktu di Jogja kan Mas Kaesang naik kereta. Betul. Lalu Mbak Erina nunggu gitu. Lalu saya godain, Mbak Erina, biasa nanti suami pulang malam juga begitu paniknya. Ya enggak, artinya apa? Perkawinan itu semua tiada yang sempurna. Sempurna itu kan rahasia Allah, milik Allah lah ya. Dan tentu bagaimana ketika kita menikah itu harus saling mengisi. Harus tahu kekurangannya masing-masing. Dan kalau berantem, pasti dua-duanya kalah. Ya, dua-duanya salah, tidak bisa nyala. Oh, yang salah kamu, yang benar enggak ada. Kalau berantem dua-duanya salah. Tapi biasanya laki-laki yang harus salah selalu, Pak. Loh enggak. Kita sebagai laki-laki apalagi pemimpin. Pemimpin itu harus bijak. Dan harus mengakui kekurangannya. Jangan pemimpin selalu bilang saya yang terbaik, saya yang lebih, ya. Tidak ada pemimpin yang juga bisa semuanya. Apalagi memimpin rumah tangga itu menjadi kunci. Kalau kita bisa memimpin rumah tangga itu salah satu kunci kita bisa menjalankan kehidupan keseharian dengan baik. Ya, apalagi anak-anak kita juga masa depan kita harus benar-benar kita jaga, jangan sampai justru apa? Masa depan anak kita menjadi beban daripada keluarga, daripada negara dan ini kita agama apalagi gitu. Nah, ini kita coba bina. Oke. Terakhir ini Pak Erik, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh warga yang menyaksikan bahkan ikut hadir berdatangan Pak Erik untuk menyaksikan kirap dan menikmati ada jajanan tadi yang secara gratis termasuk pertunjukan seni lokal budaya. Apa yang ingin disampaikan oleh Pak Erik mewakili panitia? Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada media yang sudah meliput, memberitakan informasi yang baik kepada masyarakat yang menjadi bagiannya. Ya, dan tentu tadi ada keluhan karena kekurangan sini, ya, tapi itulah masyarakat kita bagaimana terus mendukung. Ini yang luar biasa di Solo. Yang juga yang terakhir kembali saya berharap tentu para tamu undangan yang hadir juga mohon sabar. Dan ya inilah kita lah sama-sama. Dikala ada kekurangan justru kita saling mendukung. Jangan karena kelebihan saling memuji, pas kekurangan malah saling menyalahkan. Justru di kekurangan itu yang kita harus menyatu gitu. Itu pesan itu
pas banget dan relate banget untuk pasangan yang juga berbahagia, Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Erick Thohir. Terima kasih Chief. Yang pada akhirnya kita bisa wawancara bersama. Dan demikian yang dapat kami laporkan untuk teman-teman di studio, itulah kemeriahan yang bisa disaksikan di sini. Saya Abraham Silaban, kembali kepada Anda teman-teman.